Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab 46 Sasim Yukwa, judulnya tentang To Singkyongse Dorok Haja. To lebih, Singkyongse memperhatikan, dorok supaya haja, mari. Mari supaya lebih memperhatikan. Kemudian di bawahnya kita lihat di sini haksub mokyo, haksub pembelajaran, mokyo tujuan, tujuan pembelajarannya tentang munje wonin caki. Munje masalah, wonin penyebab, caki mencari, mencari penyebab masalah. Kemudian hegyol bangan maragi, hegyol mengatasi masalah, bangan cara, maragi berbicara, berbicara caranya mengatasi masalah. Kemudian munbob tata bahasanya dorok hada, ini bisa diartikan supaya dengan ge dweda, artinya nanti akan kita jelaskan. Kemudian ohwi kosakatanya tentang cuk sanob, industri peternakan, dengan oob industri perikanan. Kemudian di bawahnya jongbo munwa, jongbo informasi, munwa budayanya tentang cuk sanob gua oob yonjange jagob, cuk sanob industri peternakan, gua dengan oob industri perikanan yonjang tempat kerja, jagob pekerja, pekerja di tempat kerja, industri perikanan, dan industri peternakan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya OWIL kosakata yang pertama cuksanob industri peternakan, yang pertama teji babi, kemudian so sapi, tak ayam yang domba, kemudian ori bebek, mal kuda, toki kelinci, kemudian yang don kandang babi, teji uri juga kandang babi ya. Ini kalau diartikan yang donya saja bisa diartikan peternakan babi, teji urinya kandang babi ya. Kemudian yangu peternakan sapi, yanggan kandang sapi dengan usaha kandang sapi. Kemudian yang ge artinya peternakan ayam, kalau kandang ayamnya tambahkan yang gejang ya, tambahkan jang di depan yang ge itu artinya kandang ayam. Kemudian cuksa artinya kandang, sario pakan, mogi juga pakan ya, pakan ternak, kemudian gonco jerami. Nah itu adalah kosakata yang pertama tentang hewan yang ada di kandang ya atau peternakan. So, silakan dihafalkan di rumah masing-masing. Kemudian munbab il tetap bahasa yang pertama dorok ada, ini bisa diartikan usahakan titik-titik atau upayakan titik-titik ya. Keterangan di bawahnya dongso kata kerja butuh ditempelkan, ditempelkan hanya pada kata kerja. Taren lain secara mikir kepada, kepada orang lain. Oton irel, oton suatu irel hal, hagi untuk, ha dilakukan. Kona tau sikim menyuruh, nataneta menunjukkan. Jadi ditempelkan pada kata kerja menunjukkan suruhan atau suatu tindakan untuk dilakukan kepada orang lain. Contoh yang pertama ilbon ja, ja itu artinya nah, ije goncorel takara senika, ije sekarang gonco jerami, tak semua kara diganti nikah karena. Nah sekarang karena jeraminya semuanya sudah diganti, syaryo judorok habsida, syaryo pakan, ju diberikan, dorok habsida, mari usahakan, mari usahakan memberi pakan. Ne icok buto jumun dejo, ne iya icok sebelah sini buto mulai ju berikan Yundejo bolehkah? Iya, bolehkah kita berikan dari sebelah sini. Kemudian ibuan contoh yang kedua, monjo monji buto tak dorok haseyo, monjo pertama-tama monji debu buto mulai tak dilap dorok haseyo upayakan, pertama-tama upayakan mulai mengelap debunya. Rom kalau begitu cangunel jom yolkeo, cangmun jendela, jom itu penghalus, yolkeo akan saya tutup. Kalau begitu, saya akan tutup jendelanya. Sambon yang ketiga, Jungyeon sihom minika yolsimi junbi hadoro kaseyo. Jungyeon yang penting, sihom ujian. Enggak karena, karena ujian yang penting, yolsimi bersungguh-sungguh junbi mempersiapkan dorok uhaseyo usahakan. Karena ujian yang penting, upayakan mempersiapkan lebih bersungguh-sungguh atau lebih bersemangat ya, yolsimi bisa dikatakan bersemangat. Ne iya jasonal tahal keo, ne iya jason maksimal tahal keo akan saya lakukan semuanya,
apakah semua hal itu akan saya lakukan? Ya, saya akan lakukan semuanya secara maksimal. Oke, dorokada nanti akan saya jelaskan atau beri contohnya di papan tulis. Pun bakil tata bahasa yang pertama diletakkan hanya pada kata kerja, tambahkan dorokada. Ini bisa disejajarkan usahakan atau upayakan dalam bahasa Indonesia. Keterangannya digunakan untuk mengekspresikan himbauan atau perintah kepada orang lain. Kata lain ini digunakan untuk memerintahkan. Kemudian contohnya saya tuliskan, Pak Agung usahakan pekerjaannya selesai sebelum sore. Ini sudah saya kasih ya, bentuk-bentuknya. Jadi Pak Agung sebagai subjek, Agung Sinan, kemudian keterangan waktunya sebelum sore, Jonyo Kaji. Ingat untuk kata kaji, ketika tidak ada kata buto, ini bisa disejajarkan sebelum. Iral pekerjaan kena, asal katanya kenada ya, tulis lagi, artinya selesai. Kenada adanya dihilangkan, kemudian tambahkan tanda bahasanya dorokada. Untuk ungkapan perintah, usahakan tambahkan seo karena bentuknya halo. Jadi untuk kalimat Pak Agung usahakan pekerjaannya selesai sebelum sore adalah Agung Sinan Jonyo Kaji Irel Kena Doro Haseo. Oke, mungkin itu saja pembahasan untuk membetil tata bahasa yang pertama. Selanjutnya yang sepil latihan yang pertama, ilbon gerime manan pehen bogi eso kola no seo. Gerime ke gambar manan yang benar pehen ungkapan bogi contoh eso dari. Kalau pilihan harusnya masukkanlah pilihan dari contoh ungkapan yang benar ke gambar. Jadi di sini kita lihat ada kata bogi contoh ya, seperti biasa dimasukkan ke garis kosong ya, kira-kira apa. Kemudian bagian yang kedua, dorokada sayong esok, gunakanlah dorokada tewa persoapan esok, tewa persoapan wansong esok lengkapilah, lalu lengkapilah percakapannya. Jadi di sini kita lihat, di sini ada opsi jawaban, kemudian Anda suruh digabungkan dengan dorokada. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Oke, wail percakapan yang pertama, ada Juin Ajosi dengan Subika. Juin pemilik Ajosi, paman-paman pemilik dengan ibu Subika. Juin Ajosi berkata, Igo lo coji, Igo lini lo coji bagaimana? Ini bagaimana? Subika, jenan bone bakun Saryo Maria. Subika, jenan bone sebelumnya bakun diganti Saryo Pakan Maria sudah saya katakan. Subika, sebelumnya sudah saya katakan pakannya harus diganti. Sohante cara manen kot kata. Sohante so sapi hante kepada caran tidak baik mat cocok. Selain benar, mata bisa diartikan cocok ya. Nen kot kata sepertinya. Sepertinya tidak cocok kepada sapi-sapi. Wah, ini Ibu Subika menjawab, kreo benarkah? Nongnya jungang weso John go nawa tago heso bagusin go cana yo. Kreo benarkah? Nongnya jungang weso, ini bisa diartikan Federasi Koperasi Pertanian Nasional. Kita artikan koperasi saja ya. Nongnya jungang weso koperasi John baik nawa keluaran tago katanya heso karena. Benarkah? Karena katanya keluaran terbaik dari koperasi. Bakusin go cana, bakusin telah diganti cana ya kan. Jadi kan saya ganti. Kemudian Juna Joshi berkata lagi, Cucun Nagile mitko hanbon sobanen deh. Cucun Nagile telah direkomendasi, mit percaya. Saya percaya telah direkomendasi. Go dan kemudian hanbon sobanen deh. Hanbon sekali so gunakan banen deh pernah. Saya juga pernah menggunakannya sekali. Nende ini bisa dikatakan tetapi. Onaran BKG iroke bulu kejigo. Onaran hari ini B perut kaji sampai iroke begini. Buluk kembung. Hari ini perutnya sampai kembung begini. Godan gasodo mani can got kata. Gasodo gas mani sangat ca penuh nien got kata sepertinya. Dan kemudian sepertinya sangat penuh dengan gas. Krom otoke hajo. Krom kalau begitu otoke hajo harus bagaimana? Kalau begitu harus bagaimana? Kemudian paman pemilik berkata, Uson amugoto moki jimalgo. Uson pertama-tama amugoto apapun moki jimalgo. Jangan beri makan. Pertama-tama jangan beri makan apapun. Go dan kemudian suiso buto suisa.
Go dan kemudian Soesa Buto Bulaya Gesoyo. Soesa Buto, Soesa itu dokter hewan, Buto mulai, Bulaya Gesoyo harus memanggil. Dan kemudian mulai memanggil dokter hewan. Dan kemudian Soesa Buto Bulaya Gesoyo. Soesa Buto, dokter Bulaya Gesoyo harus panggil ya. Kini putarnya mulai. Dan kemudian mulai panggil dokter hewan. Krigo dan kemudian aparonan kedepannya to lebih singgong su memperhatikan dorok supaya haja mari. Dan kemudian kedepannya mari kita lebih memperhatikan saudari goseng mani hankot kata. Saudari sapi-sapi goseng menderita mani banyak hankot kata sepertinya. Sapi-sapi sepertinya banyak yang menderita. Wah. Kemudian yang vocabulary kosakata yang barunya di sini ada cucon hada, artinya menyarankan atau merekomendasi. Gasu cada, gasu itu gas, cadanya penuh ya, ini kurang tepat, asam lambung penuh dengan gas. Kemudian bulu hejida kembung atau masuk angin ya. Kemudian sesarnya dokter hewan. Oke, di rumahnya yang ingin lulus ya, saya sarankan diputar kembali dengan apa yang saya terjemahkan tadi. Kita lanjutkan ke OWI kosakata yang kedua, OO industri perikanan. Saya lihat di sini kosakatanya gembul jaring, tombol bubuk, kemudian cibodang lampu penangkap ikan, kemudian yang manggi mesin penarik jaring, pacul tambang atau tali. Selanjutnya sesasa larinya rantai, kori pengait, dat jangkar dorere kerekan. Kemudian telce artinya serok ikan. Kemudian naksi banel pancing ya, namanya naksi banel. Kemudian buja bubio pelampung, banel te jarum jaring atau coban ya. Sujung pompa, pompa bawa air, sukyong kacamata renang. Ini boleh di kacamata selam juga boleh. Kemudian kalkui artinya penggaruk, kemudian styrofoam sangja, petak styrofoam. Jadi kurang lebihnya adalah kosakata tentang perikanan. Silakan Anda yang ingin lulus dihafalkan kemudian dipahami dengan baik. Selanjutnya munbogi tata bahasa yang kedua gededa, ini bisa diartikan bisa titik-titik-titik atau menjadi titik-titik-titik. Keterangan di bawahnya dongsa kata kerja buto ditempelkan. Ditempelkan hanya pada kata kerja webu pihak luar, yongyang pengaruh, ihe akibat atau suatu, sangwang kondisi, iro pencapaian, gonatau bakuyosem pergantian, nata-nata menunjukkan. Jadi ditempelkan pada kata kerja menunjukkan pergantian atau pencapaian suatu kondisi, akibat, pengaruh, pihak luar. Jadi maksud dari sini gededa bisa diartikan bisa, namun harus ada akibatnya dulu atau pengaruh ya. Misalkan saya pergi ke Korea kemudian bisa menjadi titik-titik-titik ya. Beda dengan Rizal Suita, kalau Rizal Suita langsung pernyataan bisa. Kalau ini pernyataannya harus ada pengaruh pihak luar ya, atau bisa dari kan alasannya dulu, harus ada alasan. Kemudian akibatnya bisa titik-titik-titik-titik. Contoh yang pertama, contohnya Ilbon Gunmurul we sero bakwasoyo gemul jaring we mengapa sero baru bakwasoyo diganti. Mengapa jaringnya diganti yang baru? Jone itun gosi nomu ore deso masuke deosoyo. Ini bisa diartikan jone itun gosi dari dahulu nomu sangat ore lama deso karena sangat lama dari dulu mau tidak segunakan deso ke desoyo bisa. Jadi tidak bisa digunakan. Bon nalisite munya karena cuaca onel hari ini juga cukup kerja mau tidak age desoyo bisa. Karena cuaca hari ini juga tidak bisa bekerja. Kendirja masalah besar. Neran cuajilka, neran besok cuajilka membaik. Besok juga apakah membaik? Sambon batasinan hanggu amsigal cal mongnya. Batasi babate hanggu amsig makanan Korea cal dengan baik mongnya makannya. Babate Anda makan makanan Korea dengan baik ya. Cominan mod mogonen deh. Cominan pertama kali mod tidak bisa mogonen deh makan. Pertama kali tidak bisa makan dengan baik. Miodal jinanika, miodal beberapa bulan, miod beberapa dal bulan jinanika melewati.
Karena melewati beberapa bulan, sal dengan baik, mau makan gedesoyo bisa. Saya bisa makan dengan baik. Jadi saya ulang lagi, gedweda bisa dari dengan menjadi. Digunakan ketika ada pengaruh luar ya. Pengaruh luar, maksudnya ada akibat, ada sebab. Jadi pertama itu ada sebabnya dulu, kemudian pakai akibat. Nah ini bisa dari kan akibatnya ya. Atau bisa dari kan bisa titik-titik-titik karena ada sesuatu penyebab. Oke, nanti akan saya terangkan lebih lanjut di papan tulis. Tata bahasa yang kedua, kita lihat di sini. Penerangannya ditempelkan pada kata kerja saja, tambahkan gedweda ya. Jadi masih bentuk baku, nanti dirubah sendiri. Ini bisa disejajarkan, bisa diartikan bisa atau menjadi. Keterangan di bawahnya digunakan untuk mengekspresikan perubahan atau pencapaian suatu keadaan yang terjadi karena unsur luar. Ingat, karena unsur luar, jadi karena penyebabnya. Contoh di sini kita lihat, karena setiap hari belajar Mbak Sari jadi pintar. Jadi Mbak Sari di sini jadi pintar karena apa? Karena ada penyebabnya. Penyebabnya adalah karena setiap hari belajar. Atau kalimat penyebab. Kalimat penyebab diterjemahkan terlebih dahulu. Karena setiap hari belajar, mail Konggu Hada menjadi Konggu Hesenika karena bentuknya lampau. Boleh ya, Konggu Hesenika karena setiap hari belajar Mbak Sari jadi pintar. Sari sinen pintar cal hadam. Jadi cara gedesoyo ini dibacanya cara gedesoyo ya. Tadi gededa bisa diartikan jadi gedesoyo kalau berubah menjadi kalimat informal. Kita lihat di sini lagi pembentukannya. Mungkin sama dengan real suita. Kalau real suita disejajarkan bisa, namun tidak memiliki aturan. Kalau ini memiliki aturan, aturannya adalah terjadi karena unsur luar. Masuk unsur luar adalah harus ada penyebabnya terlebih dahulu. Kemudian akibatnya adalah titik-titik-titik-titik atau bisa titik-titik-titik. Oke, ingin bikin sebuah kalimat, so silakan bikin ya di rumah. Latihan setiap hari supaya Anda bisa berbicara bahasa Korea. Yang sepi latihan yang kedua. Sejenak Bogo lihatlah gambar gua dan kemudian almajen yang benar maral kata yang nilai hubungkanlah dan kemudian hubungkanlah kata yang benar. Jadi lihat gambarnya kemudian hubungkan kata yang ada di sampingnya ya. Kemudian bagian yang kedua. Kerimal Bogo lihatlah gambar gua dan kemudian gededa sayang iso gunakan. Gunakan gededa, muncul kalimat dan selanjutnya lengkapilah. Gunakan gededa dengan melihat gambar, kemudian lengkapilah kalimatnya. Kita lihat di sini, dia dulunya tidak bisa. Nah, nasirnya selmot henende, nafi ada soalnya memancing, selmot tidak bisa. Saya tidak bisa memancing, nende bisa diartikan tetapi ya. Kan tetapi, kemudian dia bisa memancing, ya, tambahkan gededa. Kemudian yang keduanya, karena cuacanya buruk ya, ini sepertinya ingin naik kapal. Kapal laut ya. So silakan diisi di rumah masing-masing. Lanjutkan ke OWI kosakata yang kedua. Kita lihat di sini percakapannya antara Pak Karim dengan Pak Bate ya. Ini agak panjang percakapannya. Pak Karim terlebih dahulu. Gemul jo mire-mire jong ni hen waranika. Gemul jari mire-mire terlebih dahulu jong ni dirapikan. No, itu tata bahasa kemarin. Ranika sudah saya katakan, ini bisa diganti, sudah saya katakan. Sudah saya katakan jaringnya terlebih dahulu dirapikan. Oh, genyang iroke done. Oh, lagi genyang begini. Iroke seperti ini, done ditaruh. Kenapa ditaruh begini saja? Kemudian, odi jomba. Coba saya lihat. Miot bonina mare nende. Miot berapa bon kali, beberapa kali. Mare nende telah saya katakan. Beberapa kali sudah saya katakan. To kurang goya. To lagi kurang goya seperti ini. Kok seperti ini lagi? Karim Yong. Karim Yong kakak Karim. Igon silsu ga ni ya. Igon ini silsu kesalahan ania bukan. Ini bukan kesalahan lagi. Ibone mamun si buloso. Ibone kali ini mamun si Pak Mamun buloso dipanggil. Kali ini saya akan panggil Pak Mamun selalu tandani homel jomne. Tandani dengan keras. Honel jomne ini asal katanya honel nede ya, memarahi. Lalu akan saya marahi dengan keras. Kemudian Pak Hari menjawab, Hanbon sen gemuran ta ongge so Hanbon sekali segunakan gemul jaring.
Jari yang telah digunakan sekali, taongga sota semua ongga so kusup sokarana. Jaring yang telah digunakan sekali karena semuanya kusut, tasi segi orio nika, tasi lagi digunakan orio sulit nika karena sulit digunakan lagi, kok puro no rago inende, kok pastikan puro dilepas, rago inende saya suruh ya, jadi saya suruh pastikan untuk melepasnya. Kemudian ikut ini temune karena hal ini onuldo jagobel cete modhage decana, onuldo hari ini juga cukup kerja cetek tepat waktu. Mau tidak bisa hal dilakukan gede cana menjadi. Karena hal ini hari ini juga jadi tidak bisa bekerja tepat waktu. Kemudian bapak ada menjawab lagi. Cibodengdo seroan karapko. Cibodengdo ini cibodeng yang tadi sudah anda hafalkan. Mudah-mudahan sudah dihafalkan. Cibodeng artinya lampu penangkap ikan. Sero baru an tidak para diganti. Lampu penangkap ikannya juga tidak diganti. Dan kemudian yang menggido keteroya, yang menggido mesin penarik jaring keteroya seperti itu. Mesin penarik jaringnya juga masih begitu. Kemudian Pak Karim menjawab andegeta, kok boleh begitu. Tanjang mamunsi buladaga, tanjang segera mamunsi pamamun, jom itu kalimat penghalus, buladaga panggil. Dan begitu sekarang panggil Pak Mamun segera. Yegirel ya geso, Yegi bercerita ya geso akan ya. Jadi saya akan berbicara. Oke. Kemudian nyuvo kembali kosakata yang barunya. Di sini mirip-mirip terlebih dahulu. Ongkida ruwet atau kusut ya. Kemudian Burda memanggil cete tepat waktu. Dan Dani sungguh atau keras boleh. Kaldarnya mengganti. Kemudian Homel neda diomeli atau ngomel ya, memarahi juga tidak masalah. Oke, yang ingin lulus, insyaallah anda lulus. Kalau misalkan mengikuti saran saya ya, silakan di rumah didengarkan lagi listeningnya, kemudian diikuti kembali. Waldo aktivitasnya tentang munjiga senggo sultanan. Munje masalah senggo mengalami ketika mengalami masalah. Untuknya bagaimana hegel mengatasi masalah muncul kaya sebaiknya mengatasi masalahnya bagaimana. Bagi corom mare bosio, bagi contoh corom seperti mare berbicara bosio cobalah berbicara seperti contoh. Jadi di sini contohnya di sini kemudian ongkida, kemudian jaring ongkida kusut atau ruwet ya, jaringnya ruwet. Kemudian cara mengatasi masalahnya yang ada di sini sebelah kanannya dan mural pulda, kemudian jaring puldanya dilepaskan. Ya, melepaskan jaring. Berbicaranya seperti contoh. Cap gemuri modu onggyo isenika. Cap gemul ini cap penangkap gemul jaring. Jaring penangkap maksudnya penangkap ikan. Modu semua onggyo kusut isenika karena ada jaring penangkapnya, karena ada yang kusut atau semuanya kusut. Oso gemurul puldoro hasil. Oso segera gemul jaring pul di lepaskan, dorok aja usahakan segera melepaskan jarinya. Kita lihat latihan yang pertama ya, awal dong yang pertama. Bagian pertama teji mogi kidarida, teji babi mogi pakan kidarida menunggu, babinya menunggu pakan. Cara mengatasi masalahnya, sarioril juda, sario pakan juda memberikan pakan. Berbicaranya seperti contoh. Nah, di sini ada tiga. Pak silakan diisi di rumah masing-masing. Jongbon termasih yang terakhir. Cuksanob gua oob Yongjang cakup. Cuksanob industri peternakan gua dengan oob industri perikanan. Yongjang tempat kerja cakup pekerjaan. Pekerjaan di tempat kerja industri perikanan dan industri peternakan. Kita lihat di sini yang pertama Cuksanob industri peternakan. Pekerjaannya Saryo BHG, Saryo pakan BHG mixer pakan. Kemudian keterangan di bawahnya Saryo BHG mixer pakan, Saryo pakan tuim hamnida ya, ini dibacanya tuim hamnida, artinya diaduk. Pakan ternak diaduk di mesin mixer pakan. Jadi fungsi dari mixer pakan adalah mengaduk pakan ternak. Kemudian yang keduanya sambil dilihat gambarnya, sekidrodo
Segi doro-doro menggunakan segi drot bagi mul kotoran ciumnida membersihkan. Jadi alat yang ini fungsinya membersihkan kotoran menggunakan segi drot kalau Anda bekerja di peternakan. Kemudian cuksa kandang. Cuksa cibong jomgom hagona surihamnida. Pekerjaannya cuksa kandang cibong atap. Ini cibong atap, kemudian jomgom memeriksa gona atau surihamnida memperbaiki. Jadi pekerjaan di peternakan antara lain memperbaiki atau mengecek atap kandang. Yang terakhir, punya tengke, punya kotoran tengke tangki ya, tangki kotoran. Punya tengke kotoran, tangki kotoran jojak hamnida mengoperasikan. Anda ketika bekerja di peternakan bisa mengoperasikan tangki kotoran. Nah, itu antara lain untuk di bagian cuksa nol. Ini untuk OO industri perikanan apabila Anda bekerja di fishing mania ya, ini penting pekerjaannya antara lain barel tago badai naga mulgo kiril cap semnida. B kapal tak naik, go dengan badai ke laut, naga pergi, pergi ke laut dengan menggunakan kapal, mulgogi daging ikan atau bisa dari ikan ikan cap semnida menangkap. Jadi artikan dari sini dulu, pergi ke laut menggunakan kapal laut kemudian menangkap ikan, itu pekerjaannya yang pertama. Adapun opsinya yang kedua kita lihat di sini, get boreso jogena nakji kul deng kemnida. Get boreso di tepi pantai, joge kerang nakji gurita, kul tiram dan seperti kemnida menggali. Jadi opsi yang kedua, ketika Anda tidak bekerja di laut lepas, Anda bisa bekerja menggali seperti tiram, gurita, kerang di tepi pantai. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa, yang si jangeso di tempat ikan atau empang ya, mulgogi ikan kilo memelihara, pamnida menjualnya. Jadi opsi yang ketiga, Anda bisa bekerja memelihara ikan di empang lalu menjualnya. Kemudian yang terakhir, yom jonel mandero sogem sengsan hamnida. Yom jom itu tempat produksi garam atau ladang garam, mandel membuat, sogem garam, sengsan hamnida memproduksi. Yang ketiga, pekerjaan yang ketiga yang bisa Anda dapatkan, membuat ladang garam kemudian memproduksi garam. Itu antara lain kita lihat semuanya ya, untuk OOM ada 4 pekerjaan, silakan dilihat dengan baik-baik, terutama untuk fishing mania.